Halo guys, kembali lagi bersama saya Natalia. Dan kali ini saya akan membahas tentang tutorial menyambungkan tripod yang patah. Dan bagi kalian yang tripodnya patah, silakan dinonton dan jangan di skip ya. Kalian tekan subscribe, lalu loncengnya agar ada notifikasi, lalu jangan lupa tekan like dan share ke seluruh sosial media. Ya, jadi guys, bagi kalian yang mungkin kurang percaya kalau tripodnya memang benar-benar jadi, di sini saya mau kasih lihat ke kalian kalau saya sedang merekam saat ini. Saya juga menggunakan tripod yang saya buat tutorial kali ini. Nah, saya akan kasih lihat ke kalian agar kalian bisa percaya ya. Ini tripodnya. Benar kan? Ini saya pakai untuk merekam ya saat ini. Jadi kalian percaya kan? Jadi silakan kalian nonton video, jangan di skip supaya kalian bisa tahu. Oke.